Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Sudah sampai di Amerika. Join the Navy to see the world. Saya sudah sampai di Baltimore, Amerika. Dari Semarang sampai Amerika. KRI Bimasuci 945 menjalankan misi diplomasi, yaitu ekspedisi pelayaran muhibah Duta Bangsa Kartika Jala Krida 2023 mengelilingi dunia mulai hari Minggu 2 April 2023. KRI Bimasuci 945 siap untuk mengikuti sejumlah acara internasional mulai dari ASEAN Cadet Sail, Larmada di Perancis, Tall Ship Race di Belanda, hingga Hanse Sail di Jerman. Sejumlah persiapan telah dilakukan mulai dari peremajaan peralatan, pembersihan kapal, pemenuhan bekal logistik, latihan peran-peran kapal, dan kegiatan lain yang menunjang pelayaran KJK 2023. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksma Julius Wijoyono dalam keterangannya, mengatakan bahwa ekspedisi Kartika Jala Krida merupakan agenda pendidikan taruna Akademi Angkatan Laut dengan melaksanakan praktik berlayar menggunakan kapal latih KRI Bimasuci. Dalam kurun waktu sekitar 7 bulan, KRI Bimasuci akan mengarungi benua Asia, Afrika, dan Eropa dengan jarak tempuh 25.869 nautical mile. Adapun negara-negara yang akan dilalui antara lain Sri Lanka, Oman, Arab Saudi, Mesir, Aljazair, Prancis, Belanda, Inggris, Norwegia, Jerman, Spanyol, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, India.